Antar berapa jual Pak? Yang rokan anu nak kunjungi presiden pura cak sagangaro. Masakan kecil-kecilnya kan nak tahu. Apa ini bapak presiden? Kalau begitu tindakan TNI yang tugas di Kabupaten Palopo. Lebih baik dikumpul itu raya supaya dibawa ini semua. Kata Soekarno tidak, yang salah disalahkan yang tidak-tidak. Tidak ada yang begitu Bapak Presiden. Pokoknya dia malu. Bah, pakaian terbatas, panjang rambut disangka gerombolan. Cek olehmu, cek umurah, Ah, disangka juga gerombolan. Banyak uang di bawah, perhubungan gerombolan, belanja. Pembeli teror, pembeli senjata. Kalau pedagang, bagaimana tidak banyak uangnya? Tidak bisa banyak uang disangka gerombolan. Macam saja. Ini orang tua ini baru saja sudah ingin masuk masalah lalu. Berapa kali saya keluar sekolah? Tiga kali. Baik ini sudah main 20 tahun saya tidak muncul. Nah, waktu kita muncul di Palopor, kita janggau kepada Kapol, kita sudah meninggal. Kondrono nasal di itu kue, di itu rumah, di makadagai, sama tapka. Karena banyak terjadi itu sentimen-sentimen yang lalu, di mulut keluarganya. Nak pernah tato je, tu kalau siwa dia rumah itu nak kalau organ, nak tu siwa balas membalas. Banyak terjadi bagi. Mamurkan betul. Pada apa sahaja. Nah, kita itu tidak diberikan tugas di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Jawa Tengah 5. Ya. 501, 502, 503, 510, 520, 518. Yang paling ganas membunuh 512. Menurut keterangan orang tentara PKI, karena tanggapan dari Presiden Soekarno, karena sudah apa namanya sudah sadar, akan dipakai lagi. Ditugaskan kemari di Sulawesi Selatan. Ada pulau-pulau itu mereka anu kota Palopo lebih 2 kilo dari kota kalau tidak salah itu bulu habis karena dia sangka pangkalan gorombolan habis rumah dibakar habis pohon disensor bulu-bulu pokoknya semua digunung karena ini kalau datang gerombolan di sini rumah satu kampung tapi masih jaga rumah batu tapi banyak rumah rumah apa namanya? Rumah kayu toh? Rumah kayu. Tapi tidak ada asli. Iya.
pohon banyak kelapa. Banyak pohon. Wah, ada sih negeri. Tadi makanan pohon jambu apa? Pohon langka. Perlu tanaman di situ. Semua. Orang semua. Anunya tuh yang tadinya kuawa. Dan saya. Ada itu. Bagaimana? Ada itu nih ada kabar bahkan kalau benar atau tidak. Itu bosnya Anu 15 waktu pulang mau pulang ke Jawa istirahat di Ujung Pandang. Artinya di tanda tangan bahwa kita ini sudah pulang. Ini bosnya ini dicari di kapal. Namanya kata itu banyak perwira Sanu Bintur. Mana Tony, mana Lieutenant Tony, bila dapat, ada kabar bersembunyi katanya di pinggir mesin, mati kata di sini apa kebenaran atau tidak? Karena mau juga dibunuh, perwira Hasan itu mau dibunuh. Karena laporannya ke Ujung Pandang waktu lalu membunuh masyarakat di kabupaten ini. Mau-maunya saja. Itu kalau kita bayimus pakai aru. Apa namanya? Leso. Iya. Itu sapu ini. Apa di kantong? Pistol, dilepa kain-kain bagi ini. Eh, angkat tangan. Kalau ada pisau, ditangkan itu. Nah, ini. Di Palopo tidak ada penduduk lama yang pintar itu. Yang duduk di bagian pemerintahan tidak ada. Anak-anak di belakang habis. Masuk gerombolan dibunuh TNI. Masuk TNI dibunuh gerombolan kalau tidak ada. Habis. Seumur dengan saya habis. Waktu perang di Balandai. Tunggu aneh nih kisahnya Kak Muzakar. Jadi semua penjabat-penjabat di Palopo atau di Masamba atau di Maliro ada di belakang. Hadi, kalau ada cara kebetulan. Ah, nyari itu pernah mau cari. Kepala daerah, biar bupati, biar wakilnya kalau ada kabar ini berhubungan. Tahun 50-an saya masih ada di Pulau Kota. Sama Ana. Tanya Soekarno kalau tidak salah. Nah, kita sudah tahan usapkan keluar. Sudah tahan usapkan. Kita tidak akan tentu. Kembali sadar. Jangan tinggal di hutan bersusah-susah. Kita tidak akan tipu yang sudah kita sudahkan yang lalu kita lakukan. Iya. Bagi kami satu. Mulai berjuang dengan berapa bulan berapa tahun berapa. Menghitung gaji dan harus itu sekarang. Selesai dihitung terima. Pemerintah sudah sediakan uang gaji. Tidak dihalangi berapa miliar atau berapa tahun. Apa pemerintah kami ucapkan kita jamin. Semua terjamin. Tidak ada hati-hati.
tahu mengganti sudah jam dia apa siang. Satu hari satu bulan siang itu Johan paling lebih kencang lagi. Pokoknya kalau malam setelah masa bunyi cuma aku pun ada di mukiawani cuma aku pun ada di mukiawso saya punya tempat tidur kalau saya tak tinggal di tempat saya di istana rumah dapur. Karena di daftar dia dan si dia dari Pengoli dari Tapun dan Pinjawai kan gak banyak banyak kepala kampung dalam kota itu bukan terigi kalau tidak salah hampir 10 kepala kepala kampung kepala kampung ada banyak kepala. Kalau datang tentara perisai itu iya, sebenarnya tambah itu kuipat cepat kuipat 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 kalau ada bagaimana sanggup kami dibunuh iya Adi Ahmad dia lagi ya tapi jangan saya dibunuh kalau memang tidak benar iya. Karena dari dulu sampai sekarang kalau rakyat takut berlindung datang di rumah di sini rumah datu begitu penduduk dari dulu sampai sekarang karena takut namanya perjuangan muncul di TV tahu benar juga itu namanya perjuangan ada pengorbanan karena maksudnya Karmo Sakali ini ada perjanjian kata dari Soekarno waktu dia berjuang iya berjuang mati-matian Karmo Sakali iya. Apabila kita merdeka, kamu kuasai Pulau Jawa, saya kuasai Pulau Jawa, kamu kuasai Sulawesi. Ya. Bagi itu. Hal ini tidak muncul. Dilanggar janji sudah. Yang dibilang Soekarno, yang lain-lain, itu tidak muncul. Saya berikan ini. Banyak orang biasa bertanya baru-baru ini dari Bandung datang dengan satu jadi bupati kata di kota kata Palopo satu juga di Palopo Bajo.